Deru suara mobil mulai terdengar di garasi rumah milik Sigit Hartono, seorang pengusaha mebel di kotanya. Laki-laki tegap yang akrab dipanggil Sigit itu masih suka dengan status lajangnya, meski usianya kini sudah menginjak 38 tahun. Bukannya tak laku, atau dia yang suka memilih. Tapi yang pasti setiap kali Sigit menjalin kasih dengan lawan jenis, hubungan itu akan putus di tengah jalan. Dia tak terlalu pusing dengan kesendiriannya. Toh dia punya segalanya untuk membuatnya bahagia. Hanya saja desakan demi desakan dari orang tuanya agak sedikit membuatnya risih. Hingga suatu hari secara tak sengaja dia bertemu dengan wanita anggun berhijab merah muda. Wanita itu sangat santun dan akan membuat hati adem setiap kali melihatnya. Sigit yang penasaran akan sosok wanita di balik jilbab merah muda itu mencoba mencari tahu. Yang akhirnya dia ketahui, nama wanita tersebut adalah Hana, istri ketiga dari seorang kepala desa. Status Hana yang sudah menjadi istri orang membuat Sigit langsung patah hati. Dia mencoba melupakan wajah ayu wanita berhijab itu. Tapi ternyata mereka secara tak sengaja sering bertemu, hingga membuat perasaan Sigit semakin menjadi. Dia kemudian memberanikan diri untuk meminta nomor HP wanita tersebut. Dan dari situlah kisahnya berlanjut. Hana sendiri merasa ada kedekatan dengan Sigit. Ada kenyamanan saat berdekatan dengan laki-laki tegap tersebut. Suatu pagi, secara tak sengaja Sigit bertemu dengan Hana. Tak seperti biasanya, kala itu wajah Hana tampak lebam, lengkap dengan mata yang memerah. Sepertinya ada kesedihan dalam hidup wanita soleha itu. Sigit pun berhasil menenangkan hati Hana. Hana seakan tak lagi malu bercerita masalah rumah tangganya. Dia pun kemudian menceritakan perihal kesengsaraannya dalam menjadi istri ketiga. Hana mengaku sering mengalami kekerasan dan hanya dijadikan budak nafsu oleh suaminya. Dari cerita yang dialami oleh Hana, Sigit mulai memberanikan diri mendekatinya. Karena dia tahu hanya dirinya lah yang bisa membuat Hana bahagia. Hari demi hari, bulan demi bulan, akhirnya rasa cinta itu pun tumbuh di hati Hana. Dia menemukan sesuatu yang tak bisa ditemukan di hati suaminya. Rasa kagum itu bertumbuh dengan rasa cinta. Mereka lebih sering melakukan pertemuan. Hingga lama-kelamaan, bau perselingkuhan itu pun sampai juga di telinga Pak Kades. Kemarahan dan kemurkaan Pak Kades akhirnya tak bisa dibendung lagi. Pak Kades tak mau menceraikan Hana. Dia lebih suka mengurungnya di dalam rumah. Satu bulan lebih, Sigit tak lagi bertemu dengan Hana. Perasaannya bertambah kalut saat mendengar kabar kalau Hana dijadikan budak oleh Pak Kades. Suatu hari Sigit berniat menyelamatkan Hana dari jeratan Pak Kades. Tapi baru saja sampai di depan pintu, langkahnya terhenti lantaran dicegat oleh dua preman yang menjaga ketat rumah Pak Kades. Saking ketatnya penjagaan itu, bahkan semut saja tak bisa masuk ke rumah tersebut. Akhirnya siasat demi siasat dilakukan oleh Sigit. Dia pun berhasil membobol pintu jendela setelah kedua preman itu lengah dalam menjaga. Tak butuh waktu lama, Hana pun berhasil dibebaskan oleh Sigit. Tubuhnya yang penuh dengan luka itu membuat Sigit tak kuasa menahan air matanya. Karena wanita, seharusnya tak diperlakukan seperti itu. Di tempat lain, Pak Kades begitu marah akan hilangnya Hana. Dia mengancam bagi siapa saja yang menyembunyikan Hana. Kecurigaan demi kecurigaan yang menjurus ke Sigit tak terbantahkan lagi. Pak Kades pun menyewa sejumlah preman untuk mencari keberadaan Sigit dan Hana. Tapi ternyata jejak mereka sangat sulit dilacak.
Pak Kades juga telah melaporkan Sigit sebagai orang yang membawa kabur istri orang. Langkah-langkah Pak Kades yang sudah ditempuh ternyata tak membuat Sigit dan Hana jera. Akhirnya Pak Kades mendatangi rumah seorang dukun langganannya. Niatnya untuk mengguna-guna Hana telah bulat. Di rumah Mbak Samin itulah Pak Kades melancarkan aksinya. Setelah Mbak Samin merapalkan sesuatu di atas foto Hana, dia pun lalu memberi Pak Kades dengan boneka kecil yang berbungkus kain kafan. Sementara di lokasi yang berbeda, Hana secara tiba-tiba merasakan sakit yang begitu hebat di perutnya. Sigit yang tak tahu apa-apa tampak kebingungan. Tak hanya itu, Hana juga mengalami pembengkakan di perutnya selama berhari-hari. Mereka berdua benar-benar berada di keadaan yang mengkhawatirkan. Semakin lama, keadaan Hana semakin mengerikan. Tubuhnya kini kurus kering, lengkap dengan kulit yang penuh luka. Cobaan demi cobaan mereka alami. Hampir saja mereka menyerah dan keluar dari persembunyiannya. Sigit pun berencana membawa Hana ke kota dan mencari pengobatan di sana. Tapi naas, Hana telah menghembuskan nafas untuk yang terakhir kalinya di pelukan Sigit. Detik itu juga tangisan Sigit pun pecah. Dia tak tahu lagi harus berbuat apa. Sigit merasa bersalah telah membawa lari Hana dari suaminya. Dia pun termenung membayangkan senyuman manis yang masih menari-nari di pikirannya. Rasa cintanya pada Hana akan dibawa sampai mati. Kesedihan yang begitu mendalam dirasakan oleh Sigit. Tapi tidak untuk Pak Kades. Dia tampak tertawa bahagia di atas meninggalnya Hana. Pak Kades menganggap Hana tak lebih dari seorang wanita penghibur yang haus akan hartanya. Di saat dia menghabiskan malam bersama wanita-wanitanya, Pak Kades pun mabuk hingga hilang kendali. Pikirannya pun melayang kemana-mana. Pak Kades tampak berjalan sempoyongan sambil memegang minuman haram. Kata-kata kasar sering keluar dari mulutnya. Dia terus saja memaki-maki Hana. Ternyata rasa benci itu telah mendarah daging di otak Pak Kades. Dia merasa harga dirinya telah diinjak-injak oleh sikap Hana yang pergi dengan laki-laki lain. Pak Kades kemudian mengendarai mobilnya dengan tak tentu arah. Hingga dia pun tak sadar kalau ada sosok pocong yang duduk di sampingnya. Pocong itu pun menoleh ke arah Pak Kades. Kelopak mata yang terlepas dari kepala dan wajahnya yang penuh belatung membuat Pak Kades ketakutan. Dia terus melajukan mobilnya dengan kencang. Tapi ternyata pocong tersebut tak berhenti menakut-nakuti Pak Kades. Kepala pocong itu tiba-tiba terlepas dari badannya, menggelinding hingga ke pangkuan Pak Kades. Mobil pun tak bisa dikendalikan lagi hingga mobil tersebut menabrak tiang listrik di tepi jalan. Pak Kades kemudian ditemukan tewas dengan luka yang begitu parah di tubuhnya. Sementara itu, Sigit menganggap Hana masih hidup. Sosok wanita berhijab itu sering mendatanginya. Bahkan, arwah Hana juga pernah mengatakan pada Sigit kalau dia seakan selalu ada untuknya. Sigit sendiri berjanji dalam hati akan selalu menjaga cinta sucinya untuk Hana. Sampai di usia Sigit yang menginjak 60 tahun, dia belum merasakan indahnya pernikahan. Dan pada saat meninggal, dia menginginkan dikuburkan dekat dengan makam Hana. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe
aku terus menantikan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.